jelly ini, oke, dia 100% kandungan, oke, aloe yang tuli, dan juga apa yang kita katakan ini adalah jururawat di rumah. Oke, kenapa saya nak cakap macam tu, oke? Sebab kenapa? Oke, kebanyakan kawan-kawan saya kalau dah tahu Forever Living, dia memang dah beli ni, dia suka sangat. Sebab aloe vera jelly ni kan, oke, dia punya pelembapan, dia memang sangat tinggi dan juga kalau kita kena terpotong, okay, digigit oleh nyamuk, lepas tu luka, okay, dengan luka terbakar, masalah ada buah stik, jerawat, okay, dan juga dia boleh pakai sebagai mask, okay, atau ke ada masalah kulit-kulit yang contoh, eczema, psoriasis, atau ke baby yang bila pakai dengan Pampers kan, okay, kita punya, dia punya kulit dia macam sensitif kan, merah-merah. So aloe vera ni, aloe vera jelly ni, dia boleh sapu dekat kat tempat yang sebelum dia pakai Pampers lah tu ya. Okay, dan juga ada ulcer pun boleh digunakan. Okay, I nak tunjuk demo yang ni. Boleh? Semua orang dah tidur ke? Nak tengok demo ke tak nak? Nak tengok demo. Nak tengok, alright. Saya ingat saya cakap sendiri je. Nak tengok. Nak belajar lagi. Tak pandai lagi. Komen. Nak. Ayo, mak tulis tak pandai. Okey, mak tulis tak pandai. Alright. Boleh cakap saja. Maaf, Pak. Okey. So, I nak tunjuk berapa pelembapan aloe vera jelly ni ya. Rupanya ada orang dengar tak tidur semua orang. Alright. Okay. Bukan, baru makan siap saja. Tadi banyak sibuk. Okay. So, tangan saya memang saya dah sapukan satu lapisan aloe vera jelly. Okay. Dan juga, okay, saya pakai lilin. Nampak semua? Alright. Nampak tak? Saya rasa kena tunggu saya sekejap. Sebab kipas. Sekejap. Alright, dah balik. Okay, nampak? So, yang ni adalah saya guna lilin ya. I nak tunjuk pelembapan dia. Okay. Okey. Ada nampak gelap? Hitam? Ada nampak kan? Okey. So aloe vera jelly ni walaupun tangan saya kan rasa nasib baik tak bakar lagi ya, masih ada kat sini. Okey. So ini adalah pelembapan dia dan juga apabila kalau ini kenapa saya cakap jururawat kecil duduk kat rumah macam kita dalam bahasa Chinese kan, xiao hu si. Okay, ini adalah duduk kat rumah. Okay, kenapa? Multi-purpose yang ni memang bagus diguna. Okay, dan walaupun dah gelap tapi I sapu. Jangan bazir yang sapu dekat tangan saya. Okay. Oh, thanks Tun, thank you. Okay, so yang ni aloe vera jelly ni, okay, dia sesuai
untuk semua kulit dan juga untuk seluruh badan. Contoh, kalau ada masalah, saya tak tulis kat dalam. Kalau contoh, ada masalah yang macam dandruff dan juga kelimomo dan juga rambut senang gogo, boleh guna aloe vera jelly juga. Untuk lelaki, boleh guna sebagai gel. Okay, so untuk lelaki boleh guna sebagai gel juga lah ya. Alright, so ini kan pasti nak guna ni, pasti nak ada satu ni letak kat peti sejuk. Memang best. Rasa kalau kena sunburn ke, sapukan jelly ni sebab dia 100% tulen dengan aloe vera gel tu. Aloe vera jelly ni ya. Alright, nak slide kedua. Hijau. Yes, hijau. Thank you. Okay. So, ini kedua adalah aloe first. Aloe first ni, dia adalah antiseptik semula jadi. Okay. Di dalam, dicampurkan sebanyakkan 15 jenis herba semula jadi dengan aloe vera. Di dalam aloe first ni. Alright. So, untuk kulit sensitif boleh diguna. Untuk kulit yang ada masalah macam kering, psoriasis, eczema boleh digunakan. Nyamuk gigi, okay, luka, dan juga ada rum boleh sapu juga. Yang especially kalau sekarang kan COVID kan, okay, kebanyakan orang dia keluar dia tak ada sanitizer, okay. Yang aloe first ni, dia boleh sebagai kan macam sanitizer. Okay, so janganlah nanti kalau nak keluar, bawa botol besar ni, keluar je. Okay, si, masukkan kat botol kecil tu, ada spray, masuk kat dalam saja. Letak kat dalam handbag, letak kat dalam poket. Ini memang ada cara dia nak buat. Siapa nak buat sanitizer nanti, I ajar. Alright? Senang saja. Ini yang semula jadi punya. Guna saya mau belajar. Saya mau belajar. Boleh. Okay. So, dan juga aloe first ni, saya sentiasa suka sangat. Sebab kenapa? Kalau saya bawa anak, saya dah biasa dengan anak saya. Anak saya adalah, anjing. So, saya bawa pergi klinik saja, saya akan bawa aloe first yang ni. Pergi spray dia punya satu badan baru dia pergi klinik. Sebelum dia balik kat rumah, saya pun bawa untuk spray. Sebab kenapa? Yang aloe first ni, dia bukan cuma guna untuk kita manusia sahaja. Dia boleh guna untuk haiwan juga. Kalau dia ada macam masalah kutu kan, okay, boleh guna aloe first ni untuk spraykan dia. Okay, contoh kulit allergic haiwan sama juga boleh digunakan. Alright, slide yang ketiga Sipu. Okay, semua orang ada guna aloe scrub yang ni tak? Okay, so apa perbezaan aloe scrub yang ni? Okay, aloe scrub yang ni tak sama dengan tak sama dengan scrub yang kat luar. Ada. Okay, bagus. Kat Laila. Okay, so kenapa? Kebanyakan scrub yang kat luar, okay, dia orang akan gunakan plastik untuk blendkan, lepas tu campurkan bahan yang kimia baru jadikan satu scrub. So, kat luar punya scrub, walaupun dah biasa kita scrub macam mana pun, okay, kita tak akan nampak kulit kita dalaman dan luaran dan cala ke macam mana. Okay, tapi scrub Forever Living, dia digunakan dicampur dengan jojoba oil. So, jojoba ni, dia akan, bila kita guna scrub saja, dia akan slowly, awak akan rasa semakin itu scrub dia
Okey, jojoba tu dia akan cair sendiri. Dia tak akan macam yang kat luar, you scrub macam mana pun, dia tak akan cair. Kalau macam tu, dia akan menyebabkan kulit kita, okey, cala. Okey? Dan juga yang aloe scrub ni, okey, dia boleh mengurangkan jeragat, okey, dengan kulit yang gelap dan kulit yang tidak balance. Okey? Mengurangkan tompok hitam juga. Okey, yang scrub ni kan, okey, kat scrub yang kat luar, kebanyakan orang akan bagi tahu scrub guna seminggu dua hari sahaja. Tapi Forever Lily punya scrub, good news kepada anda semua, boleh digunakan setiap hari. Okey, dan safety tak akan calarkan anda punya kulit. Alright. Okey, so mesti nak cuba ah, scrub ni memang bagus. Okey. So, aloe lips. Aloe lips semua orang ada guna? Ada. Hai Tiza. Okey. Best kan? So, aloe lips ni untuk kita untuk saya lah, kebanyakan saya akan bagi tahu kawan-kawan. Okey. Sebab kenapa? Aloe lip ni kita letak kat poket sahaja, kita letak dekat handbag sahaja, boleh letak kat mana-mana sebab ini benda adalah benda kecil dan senang dibawa. Okey? Dan juga aloe lip ni jangan tengok dia kecil-kecil ni. Sebab kenapa I tulis secret of little weapon in pocket. Okey? Ini adalah sebab kenapa? Tengok dia kecil sahaja. Tetapi aloe lips ni memang bagus apabila takkanlah nak suruh bawa keluar kan, bawa jelly, bawa aloe first besar sangat. Okey, kalau tak ada benda ni, at least lah dekat poket ada aloe lips. Sebab kenapa? Okey. Okey. Sebab kenapa? Aloe lips ni, okey, dia boleh kan cuma untuk bibir kering sahaja. Dia boleh, contoh emergency, okay, tertuang dengan air panas, okay, terkena berdarah tiba-tiba kan, okay, terpotong ada gigit daripada serangga dengan lidah dan mulut punya luka, boleh digunakan. Okay, ada orang dia tak ada contoh, bukan tak ada budget lah, okay. Cuma ada orang dia kata, I nak cuba produk, tapi ada certain orang dia tak nak beli jelly untuk guna dengan puasih, dia boleh gunakan aloe lips yang ni, okay. Okay, dan juga boleh berhentikan darah yang ni, membunuhkan kuman. So, walaupun yang aloe lips ni kecil, tapi memang power dia. Okay. Alright. Sipu nak slide yang lain satu. Alright. So, hand soap. Semua orang ada mandi? Ada. Okay. So, aloe hand soap yang ni kan, I nak sharing sikit. Sebelum ni, ada orang masih guna hand soap yang lain tak? Hand soap. Okay, aloe hand soap yang ni. Best hand soap, yes. Okay, aloe hand soap yang ni, dia bukan cuma untuk guna untuk kita basuh tangan dengan basuh muka. Okay, dia boleh guna untuk kita mandi. Sebab kenapa? Dia punya pH 5.5. Okay? Dan juga kita kata apa? Kalau mandi untuk budak kan? Okay? Dia tak akan pedihkan mata dan juga lembut dan gebu. Mandian seluruh badan. Okay? Ada certain saya punya customer. Okay? Dia akan bagi tahu. Saya tak ada. Saya guna satu saja aloe hand soap ini untuk mandi dengan kepala dengan semua.
Okay? Dia boleh guna untuk seluruh badan dia. Alright. So kat sini kan, I nak tanya sikit. Sebelum sini masih ada orang guna produk yang kat lain tak? Produk yang lain untuk membas, mencuci muka, ada tak? Yes. Wow, ciao. Bagi satu keluarga. Ya, yeah, betul. Avocado. Yeah. Alright. Okay. So, okay, I nak tunjukkan demo. Ada nampak tak? Sebab I tak nampak diri sendiri saya. Okay. So, I cakap hebat kan? Macam mana pelembapan, penebusan dengan pelembapan dia kan? So, I nak tunjuk sikit. So, kat sini memang I dah sediakan 2 cawan glas air. So, yang ni adalah kita punya hand soap. I letak. Alright. So, dekat luar selalu, okay, kebanyakan, yes, nanti I nak sharing sikit eh. Okay, kebanyakan sebelum kita jumpa Forever Living, adakah anda semua kat luar, bila tengok sahaja, ini apa dia tulis lah? Moisture, all skin type. Ada tak tengok sahaja dia punya tulisan akan beli? Ada tak? Okay, sebab kenapa? Kebanyakan, okay, bukan kebanyakan lah, okay. I rasa kan 90% punya consumer, okay, termasuk saya lah, okay, sebelum I belajar beautician. Okay, sebab kenapa? Kita tengok saja label kat luar kita akan beli. Ataupun whitening ke kita akan beli. Sebab kenapa? Ini adalah iklan sahaja, okay. So, anda tak tahu apa ingredients dia kat dalam tu. Okay? Kita beli barang, cuma kita tengok label apa yang dia tuliskan. Okay. Ada orang guna yang ni tak sebelum ni? Untuk cuci muka. Okay. Okay, kat sebelah adalah aloe vera gel, aloe vera, aloe hand soap, dan sebelah sini adalah ini kat luar air, okay, pencuci muka yang lain. Okay. Sebab I buat dekat sini kan, mungkin anda semua tak nampak. Nampak aloe hand soap ni tak? Air dia masih nampak tak? Nampak semua? Tomato, you tunjuk di depan kamera sebab jauh. Oh, okay. Alright. So, ini aloe hand soap kan? Nampak tak? Air dia terang lagi. Nampak. Okay. So, yang ni nampak tak? Nampak. Okay, nampak? Yang ni, okay. So, kenapa macam tu? Okay. Sebab dia ada sifu lak jang-jang. Mau. Ha? Lak, lilin. Lilin. Lilin, okay. Dekat dalam produk, dia punya ingredients ada lilin. Ha? Okay. Dan juga, okay, I nak tunjuk yang ni. Ha? Wah, I kancang. Oh. I yang orang pertama buat demo dekat Zoom meeting. Oh. Kena bagi saya tepukan kuat-kuat. Sebab saya seorang yang lagi seorang demo macam tu. Go. Jangan tidur. Nanti saya rasa saya cakap sendiri sahaja. Saya sudah lau horong. Oh, panas. Oh.
Okay, tapi sendiri seorang cakap lah, macam tak ada orang bagi I feedback tau. Okay. Come on, come on, Tomoto, come on. Ada. Alright, okay. So ini Along. Let's do it, let's do it. Okay. Yes, bagi saya feedback. Okay, I nak tunjukkan. So ini adalah. Alright, so yang ni Along Handsome. Bagi tepukan sikit lah. Nanti I sudah tidur. Yes. Kena bagi saya tepukan. Kalau tak ada, dia tepuk. Pun sudah tidur. Alright. So kita boleh tengok. Okay. Yang ni adalah Aloe Hand Soap. Yang ni adalah pencuci muka yang brand XXX lah. Okay. Okay. Nampak tak yang Aloe Hand Soap ni dia dah basah. Ada nampak tak? Eh, nampak bagi feedback sikit boleh tak? Nampak. Sayang. Nampak. Nampak tak yang ni kan dia dah basah. Nampak. Yang ni dia tak basah lagi. Sebab kenapa? Yang tadi I ada bagi tahu Aloe Vera punya penebusan memang dia tinggi. Okay. Dia walaupun kita guna Aloe Hand Soap ni, penetrate dia yang kuat untuk Aloe Vera. Kena bagi tepukan untuk Aloe Vera, Aloe Hand Soap. Kena bagi tepukan. Okay, dengar. Dia punya penebusan memang tinggi. Alright. Wow, alright, thank you. Okay. Sifu nak slide lagi. The next. Okay, I nak bagi tahu yang Aloe Hand and Face Soap ni kan untuk budak-budak semua boleh digunakan. Walaupun dewasa. Especially kalau budak ada sensitive skin kan, memang bagus digunakan. Oh, LG pakai pun bagus ah. LG pakai pun bagus, yes. Okay, Sipu nak next. Okay, ini yang paling I suka. Okay. Ini adalah multi-purpose detergent. Siapa ada guna? Okay. Ini multi-purpose detergent kan? Okay. Actually, ada orang guna tak yang ni? I rasa macam tak banyak. Saya sebelum guna lagi, tak pandai lagi. Okay. Ada guna. Okay, bagus. So, yang ni, ada kebanyakan sedang guna. Bagus. Guna lagi. Okay. Ya. Continue. MPD ni adalah multi-purpose detergent. Okay. Yang ni, okay. Kebanyakan orang akan bagi tahu, ini ya, harga RM90 lebih mahal. Tetapi ya, jangan tengok walaupun dia harga mahal macam tu sebenarnya tak mahal lah. Okay. Dia punya ada 2 kali ultra. Maksudnya apa? Okay. Dia memang concentrate. Okay. Dan 2 kali ganda. Yang ni boleh diguna untuk kita basuh pinggan, basuh mangkuk. Especially kalau ada anak-anak ini, saya tak boleh buat demo dekat sini. Sebab kena banyak air tu. Okay. So,
untuk cuci rambut, rantai dan juga tandas kereta, dan juga boleh diguna untuk mencuci buah-buahan, especially yang anggur. Susah kan nak cuci, dan juga broccoli. Okay? Memang susah dicuci. Cuma perlu bila buka sahaja, cuma guna satu titik sahaja untuk cucikan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okay? Yang ni I nak sharing sikit lah. Okay? I tak tahu, memang saya sharing untuk diri saya sendiri. I nak bagi tahu. Yang ni saya memang suka diguna. Sebab kenapa? Rumah saya ada dua orang. Okay? Anjing. Suka sangat bila kencing sahaja dah bau kencing gila. Okay, so I nak buat kerja. Okay, I jadi dia punya orang gaji. So, I buat apa? Dah mop, lepas tu guna MPD, mop lantai sekali. Guna MPD untuk mop, cucikan mop sekali. So, dia akan hilangkan bau semua. Tak akan ada bau kencing. Yes, dua ekor anjing. Yeah. Okay. So, ini memang bagus diguna. I ajar anda semua macam mana nak guna untuk MPD ni. MPD ni cuma tuang sebanyak macam tu, size dia. Lepas tu campur dengan air penuh sahaja. Lepas tu guna aloe, I tak tahu nak guna air, you nak guna apa spray dia. Saya cuma guna yang ni. Okay. Letak MPD sebanyak macam ni, lepas tu campur air sahaja untuk cuci pinggan semua sekali. Boleh digunakan. Dan juga kalau nak guna untuk cuci baju kan, cap dia dalam, dia akan ada tunjuk motor dia, dua cap ke tiga cap. You ikut dia punya sukatan sahaja untuk cuci baju. So memang senang sahaja yang ni. Okay, guna untuk cuci sinki, lantai, bilik, air. Yes, bagus yang ni. Memang best untuk pakai yang ni. Ha? Alright. Okay, ini adalah testimoni-testimoni tentang produk. Okay, kat sebelah ni adalah eczema. Ni nampak tak? Okay, luka-luka. Okay. Next, Sifu. Okay. Baby kan, kalau Michelin baby, okay, dia punya kulit memang, okay, isi dia terlalu banyak kan? Okay, so dia akan allergic. Sapu dekat dia punya tempat allergic. Ini adalah testimoni. Dan juga aloe scrub. Nampak aloe scrub punya dua perbezaan dia tak? Okay. Okay. Dan juga ini adalah testimoni muka dia berjerawat sangat. Okay. Teruk sangat. Jadi, okay, dia cuma guna aloe vera jelly dan juga propolis cream. Dan juga amalkan di propolis. Ini untuk allergic kulit juga. Untuk bayi. Next. Okay. So, anda semua kat sini dah lepas dengar produk. Adakah anda cuma tukar anda punya rumah brand yang lain-lain kepada ke Forever Living punya brand? Itu sahaja. Kan? Senang macam tu. Okay. So, kat sini I nak tanya sikit. Okay. Nak tukar brand tak? Ada orang dah dengar dengan produk top ada. So, nak bertindak untuk tukar anda punya brand tak? Yes, senang all in one. Ya, yeah, betul. Nah, yes. Mesti. Okay, cuma tukar brand sahaja. Tetapi satu benda. Anda tukar brand sahaja, anda dapat CC dan diskaun sebanyaknya 35% hingga 48%. So, berbaloi kan? Besok kena pergi office beli. Ya. Yeah.
Okay, dan juga kat sini kan, I nak sharing sikit-sikit benda sebelum tu. Okay, dekat Forever Living, okay, kita bukan cuma ada daily use, kita bukan cuma ada supplement sahaja. Kita ada white coffee. Okay, ini kopi bukan dikeluar daripada Forever Living, tapi ini adalah kita Forever Living pun ada jual white coffee ini. Okay, dan juga tongkat ahli kopi ini. Okay, so yang ni kan boleh beli dekat counter ah. Okay, bukan cuma jual aloe vera saja. Sekarang tak ada aloe vera boleh jual kopi. Semua ni dah. Okay, sebab ramai lagi kan. Okay, orang suka minum kopi. Ini adalah satu peluang. Alright. So I nak tanya sikit, ada kawan baru nak sharing tak kat sini? So I punya talk kan dah habis sampai di sini. I nak tanya, ada tak kawan-kawan baru nak sharing kali ini? I nak kawan baru ah, I tak nak kawan lama ah. I nak bagi hadiah. Siapa nak hadiah tapi nak kawan baru yang I tak pernah jumpa? Kena sharing apa yang anda dapat belajar pada malam ini. Ada orang nak sharing tak? Cepat-cepat sharing. Saya nak sharing. Okey, ambil tangan, unmute-kan diri sendiri. Okey, saya nak sharing. Alright, sharing. Apa okay. Yang dapat tadi belajar berkenaan apa ni? Produk-produk Forever memang terbaiklah. Dia punya apa ni? Kesan daripada demo tadi. Jadi okay. Saya rasa yakinlah dengan produk yang Forever perkenalkan tu. Itu so anda esok kena pergi ofis atau ke sekarang terus ambil stok dengan Jackie sahaja. Okay, so Encik boleh bagi alamat atau ke saya hantar kat. Saya boleh jumpa Jackie. Ini anda punya hadiah. Dengan Jackie jumpa Jackie. Alright, so ini I bagi kat Jackie ya. Ini adalah lelaki ya. Yeah. So ini adalah limited edition. Okay. Alright. So siapa lagi nak buat sharing? Last. Kena ambil tangan. Jangan dah dengar tak nak sharing. Viva. Nak jemput Atun untuk sharing boleh tak? Kena sharing ambil tangan sendiri ya. Viva 1904. Boleh sharing siapa ni? Vivo 1904. 91 Vivo 1904. Siapa ni? Siapa yang ni? Boleh sharing ambil tangan. Sudah ambil tangan. Boleh. So, I nak bagi hadiah pun tak ada orang nak ah. Ni limited edition. Siapa Zila. Nak? Siapa cepat siapa ambil tangan? Okey, Zila. Ambil tangan cepat. Zila boleh unmute yourself, Zila. Zila. Okay. Kau tahu macam mana unmute yourself, Zila? Ada orang ambil dan siapa tu? I will share my. Siapa ni? Vivo 1904. Yeah. Okay. Boleh sharing tak? 1904. Zila. Zila. Zila tahu ambil tangan tak? It's about my daughter, she having an edema. Okay, Zila boleh sharing ya, Zila? Okay, so kalau tak Sifu, ada orang nak sharing? Yeah, I tahu.
tapi 904. Tak, dia tak ambil, dia tak ambil. Ai tadi tengok Atun lah. Ya, yeah, Atun. Atun pun boleh sharing Atun. Atun, you boleh unmute yourself, Atun. Atun. Ada. Oh, cantik oh. Ini limited edition oh. Saya boleh... Ah, sudah tak ada oh. Ini oh. Ada uang pun tak dapat yang ni oh. Yeah, limited saya... edition. Siapa tak masuk hari ni rugi. Masuk tak sharing lagi rugi. Ya, ya, ya. So, ada... Hello. Hi. Hai. Hari ni saya dapat banyak ilmu lah tentang produk private living ni. Yeah. Macam kita boleh guna. Seronok join kelas hari ni. Okay. So apa yang anda anda belajar hari ni? Macam-macam kelebihan produk private living ni. Saya boleh apply untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan. Itulah. Okay. So, anda sekarang tengah guna Forever Living product ke? Ya. Saya tengah guna. Semua dah tukar kepada brand Forever Living ke? Baru separuh. Baru separuh. So, bila nak tukar semua? Sikit-sikit. Alright, sure. Okay, anda adalah downline siapa ya? Eddie Chai. Eddie Chai, okay. So, I pass kat Eddie atau kau nak saya postkan? Pass kat Eddie je lah. Pass kat Eddie ya? Okay, so I akan pass dekat Eddie. So, yang ni you punya ada lagu lah. Alright, thank you. Okay, Tanya. Yeah, yeah. Ada banyak. Thank you sharing. Yeah. Okay. Yeah, kita punya speaker hari ini ada banyak orang ambil tangan. Oh. Tadi Candy, I tengok pun ada ambil tangan dia nak sharing. So ada seorang Umi nak sharing kan? Yeah. ada. Tak apa. Umi, Atira nak sharing ke apa? Okay, boleh sharing. Tapi, you nak sharing ah? So, I bagi last satu hadiah boleh tak, Sifu? Last, apa-apa. Boleh. Ini special edition juga. Boleh. Ada, tak akan dapat, ada duit pun tak boleh beli. Kejap, saya sudah keluarkan. Sabar ya, satu minit. Wah bagus lah, okay. Kita kita tomato speaker kita manager kita sangat. Okay, ni anak tersayang saya. Tene. Ah. So, siapa join hari ni ah? Memang untung ah. Okay, last Umi. Hi Umi. Hi. Hai. Hai Tomoto. Good morning. Good morning semua. Hai, okay. Hari ni, malam ni, nak share pasal testimoni produk yang I guna dekat anak I sendiri. Okay. You guys pernah tahu tak semut Charlie? The one yang semut yang bila dia gigit kita dia jadi melecur. Semut tu, anak I kena hari tu masa dia umur 11 month. 10 to 11 month. Okay. Masa dia kena tu, dia kena dekat bahagian tangan yang berhampiran dengan ketiak. So, bahagian tu kulit yang nipis lah kan. So, kalau kita kena semut tu memang akan sakit. Okay. I sapu aloe jelly. Aloe jelly, betul I sapu aloe propolis cream. Dalam masa seminggu, parut dia hilang. Dan dalam 3 hari saja luka dia dah completely kering. So sekarang masa after 3 hari tu I fokus untuk hilangkan parut dengan propolis cream. Yes. Ya, lepas tu ada lagi satu sharing my customer juga dia accident. Dia punya jahitan gusi dia 3 kali operate, 3 kali jahitan terbuka. So doctor said cannot do any surgery anymore. You need to let it heal by itself.
Tapi kan gusi kan kita nak makan. Kalau kita luka ada, tapi dan kita makan, makanan tu lalu dekat luka tu, dia akan boleh menyebabkan infection. Okay, lepas tu dia cari produk untuk bantu baiki luka tu. So dia dapat nombor I dekat page Forever Living I. Dia bagi tahu masalah dia macam ni, macam ni, macam ni. Okay, I bagi tahu lah kat dia. Okay, you boleh guna aloe jelly. Tapi masa tu aloe jelly I baru je habis. So I suggest kat dia pakai ubat gigi. Sebab ubat gigi ada aloe vera dan propolis kan. So it works well. Dalam masa sebulan, tak payah sebulan lah, 2 weeks sahaja, dia punya luka jahitan dia dah completely heal, macam tak ada surgery langsung. Dia tunjuk gambar kat I. So I was like, wow, so amazing. Lepas tu dia ada luka dekat bawah dagu, 15 stitches. Sangat besar. Wow, sangat besar. 15 stitches. Okay, dia kata, I really need properly. So I order online masa tu. I order jelly dengan propolis bagi dekat dia. So dia sapu dekat bawah ni, aloe jelly dengan propolis. Within 1 month, sekali dengan yang dalam mulut tu, within 1 month, luka dia dah kering, dia punya jahitan dia sambung dengan baik, dah elok dah. So memang bagus, memang produk ni sangat-sangat bagus untuk treat je kita punya skin issue. Untuk eczema pun boleh. My friend daripada Sarawak pun beli aloe propolis to treat her eczema situation. Alright. So, so semuanya bagus. Dah okay sekarang ya. Yeah, syukur alhamdulillah. Yeah. Alright. So, Umi nak tanya sikit. Anda adalah downline siapa? Amalina, Syuib dan Jamri. Okay. Macam tu. I minta kak. Kak Amalina dengan Jamri about your address lah. So, I akan postkan. Yeay, complete ini my ini adalah limited edition. Thanks for your sharing ya. Thank you. Okay. Complete dah my punya, I punya tu collection. Oh, you tak ada ni ke? Ada. Hari tu I nak ambil dah habis. Okay, I ada limited edition. I ada banyak limited edition tapi I simpan. Thank you Tomota. Okay, so kat sini ada sesiapa nak sharing on testimony tak? I would like to sesiapa ada volunteer nak sharing testimony sendiri. Ya, yeah, tadi I tengok ada seorang Yen nak sharing. Ada tak? Ya. Okay. Kita boleh on camera. Hi Yen. Morning. Saya nak sharing, saya punya anak. Dia punya kaki pun sama luka lah. Dia pakai banyak, beri banyak krim. Dia pun tak boleh rasa bagus lah. Lagi sama ada luka. Tapi saya pakai activator sama aloe jelly. Lepas tu 5 hari boleh nampak dia kaki sudah sangat cantik. Lepas tu, kalau luka anda dah kering, anda boleh guna aloe propolis spray untuk menghilangkan dia punya parut. Pun ada pakai. Yeah. Tiga pun pakai. Tapi itu activator banyak bagus. Activator hari ni I tak bagi top. Nanti kemudian next time I bagi top. Activator hebat. Okay. Ada sudah habis sharing. Thank you, Yen. Ada sesiapa nak sharing lagi? I harapkan semua orang join kan? Sharing. Kalau anda duduk kat sini tak sharing, Sipu pernah bagi tahu satu benda. Kalau anda dekat platform yang kecil, group, super millionaire
Sistem akademi dalam pun anda tak nak sharing. Macam mana anda nak sharing dekat pentas dunia? So sila ambil tangan. Buat keberanian. Okay, ada courage untuk sharing. Saya hari ni kan pun sharing dekat 49 orang. So, I pun takut sebenarnya. Tapi I ambil cabaran ni untuk cabar diri saya. Sebab saya dengan sifu pernah cakap, kalau awak tak nak sharing dekat ini group sikit lah, kecil lah. So, anda nak macam mana sharing dekat pentas dengan pentas dunia. So, kita pasti nak sharing dekat group kecil-kecil tau. Okay? So, siapa nak sharing? Saya. Welcome. Fatahia sharing. Okay, saya dulu sharing. Okay, nama saya Fatahia. Okay, panggil saya Fatah. Saya dari Penang. Downline apelan saya Malina dan Abang Jamri. Okay, saya nak beritahu yang saya masa tu anak saya ini, which means that Sofia masa tu dia umur belum lagi setahun, baru 9 bulan, dan dia jatuh kena tongkat dan tangan dia terbelah. Tangan dia, jari dia terbelah. Terbelah yang sangat-sangat sampai kan orang kata, ni kena pergi jahit ni, kena pergi jahit ni. Memang terbelah, terburai, nampak kulit, nampak isi je dalam tu. Lepas tu pergi hospital. Pergi hospital dan doktor kata, okey, kita kena jahit dulu. Oh, sebelum jahit kita kena pergi x-ray dulu. Sebab takut jari dia patah. Okey, kita pergi x-ray. Lepas tu masa tu pergi pukul 10 pagi dan habis kat hospital tu pukul 4 petang. Dan doktor kata apa? Doktor kata, oh, tak bolehlah jahit sebab baby ni tak boleh duduk diam. Umur 9 bulan, baby kecil ni sakit dan dia suruh baby ni diam. Masa tu tangan dia berdarah-darah, menitik-nitik nak suruh diam macam mana, betul tak? Lepas tu doktor bagi satu ubat, which means ubat sapu. Lepas tu doktor kata, okay, you sapu ni ubat ni. Lepas tu bersapu kat dia 3 kali sehari. Lepas tu saya sapu ubat ni 3 kali sehari, okay. Lepas tu boleh makan tak? Dia baby. Usually baby akan masukkan jari, masukkan semua benda dalam mulut dia, betul tak? So lepas tu dia, doktor tu sendiri kata, oh, tak boleh masuk dalam mulut. You kena bubuh time dia tidur. Kalau bubuh time tidur, bila dia nak, bila time pula nak sembuh, ambil masa lagi, betul tak? Lepas tu saya tanya apelan saya, Kak Amalina. Lepas tu Kak Amalina kata, cuba ikhtiar dengan aloe vera jelly. Masa tu saya hanya ada aloe vera jelly, saya tak ada krim propolis. Dan saya buat apply aloe vera jelly setiap masa. Nampak je kering saya buah. 3 hari dah elok. Dah elok dah dia punya jari yang terbelah tu. And then seminggu dah cantum balik. Jari dia terbelah. Saya siap rakam dan saya tak sabar untuk buat video dia. Nanti saya akan buat video dia. Ha, saya suka buat video. Nanti boleh tengok review video dia. Memang sangat scary dia punya tangan terbelah tu. Alhamdulillah. Sangat-sangat bersyukur sebab dapat guna krim propolis, krim aloe vera jelly tu sangat power. Best gila. Sangat-sangat suka sangat. Lepas tu dia budak sangat-sangat. Dia sangat-sangat aktif. Jatuh sikit luka bibir terberdarah apa kan. Boleh bubur dalam mulut. Boleh bubur kat gusi. Ya Allah, sangat-sangatlah happy gila menggunakan produk For Your Living. Alhamdulillah. Okay, tu je sharing saya. Alright, thank you Fatah. Okay. Ada siapa nak sharing lagi? Saya nampak banyak orang ambil tangan. Ada. Tapi kan, kalau ambil tangan tapi tak turn onkan video, macam mana saya nak tengok you? So you sudah tengok saya selama 1 jam. So I kena tengok. So tunjuk muka. Okay. Zaitun nak sharing ke? Yeah, saya nak sharing. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. 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 Wah, tengok Tomoto punya face so shining, cantik. Fika yang very beautiful skin. Thank you. Okay, I nak share juga. I nak share tentang produk yang awesome untuk skin aloe vera jelly. Tadi Tomoto cakap dia bagus untuk dia sebagai jururawat kan. Memang betul, jururawat yang berharga RM60 seumur hidup. Ha, because why? I nak invite my son Mama. Okay, my son ni, ha, ni anak lelaki I yang paling bongsu. Dia paling banyak I guna produk ni untuk dia. Okay,
dia pernah luka di sini balik daripada sekolah, luka panjanglah dekat dahi. Saya tak bawa pergi klinik, saya ada jururawat. Okay, I apply dekat dia. So bila apply, in the beginning luka dia rasa macam pedih kan. So I buat macam mana, I tunggu waktu dia tidur. Bila dia tidur, I apply. So tak mengganggu lah. Okay, yang kedua bila aktiviti anak lelaki dia lasak kan, dia lompat. So hidung berdarah, betul? Hidung dia berdarah waktu malam. I pun jimat lagi. I guna, I punya aloe vera jelly ni yang seumur hidup RM60 sahaja. So apa I buat, I letak dalam peti ais sebentar bagi dia lagi sejuk. So I letak dekat dia punya lubang hidung tu lah. So pendarahan immediately stop. Okay, jimat tak? Jimat kan? Okay, lagi apa lagi? Bila dia luka, semua dia memang akan cari aloe vera jelly lah. And then apa lagi? I guna untuk aloe jelly. Okay, one more. Tangan, jari-jari. Ha, okay. Dia kena, okay, nampak tak? Nampak kesan lagi sebab saya guna laptop, saya tak pasti. Dia terkepit dengan gate tau. Okay, yang ini dia kena pintu kereta. So, bila terkepit jari dekat pintu, dia jadi blue black, pendarahan dalam. So, pun I guna juga aloe vera jelly. Ha, senang kan? Tak habis pun RM60 ni. And then another thing tentang aloe vera jelly ni, waktu malam dia sakit gigi. Sakit gigi, you tengah tidur, okay. Klinik gigi tak buka tengah malam kan, bukan 24 jam. So you nak tidur, dia menangis, dia tak boleh. So saya suruh dia kumur dengan air garam. Pun tak okay. I suruh dia gosok gigi tengah malam pun tak okay. At the end, I fikir, oh, I ada jururawat lagi. So, I guna, I ambil aloe vera jelly, I sapu dekat gigi dan gusi dia. And dia boleh tidur sampai the next day. So, I jimat lagi duit ubat, apa, klinik gigi pun I jimat lagi. So, I so memang sangat-sangat in love dengan aloe vera jelly lah. Ini tak boleh panggil jururawat lah, kena panggil doktor kot. Okay, so okay, itu saja yang nak berkongsi tentang aloe vera jelly. Thank you. Thank you, Zaitun. Okay. Last, okay, kita ada Astro. Astro, okay, Astro. Saya tunggu lama ni nak sharing ni. Banyak benda nak sharing. Tomoto. Yes. Hello, good morning semua. Hi Tomoto, long time no see you. Long time no see. How are you? Fine. Yeah, okay. Okay, I just would like to share about this, kita punya amazing aloe vera jelly. Okay, I was remember last year, saya ada accident tau. Kaki saya luka 2 minggu. And then masa tu saya accident sebab kaki saya masuk longkang. Saya jatuh dekat longkang and then saya punya kaki injured. And then it was a very deep, apa nama ni, luka dekat tu. And then, tahu tak apa saya buat? Saya cuma, saya dah lepas pergi klinik. Tapi saya tak pergi dressing. Saya bersihkan sendiri, saya sapu aloe vera jelly. 2 minggu dia punya luka terus baik. And you know what? Sekarang ni, saya cuma menggunakan aloe vera jelly untuk saya punya night mask every 2 nights. Kau tak alternately, saya guna alternately. Macam mana saya buat tau? Saya guna aloe vera punya, kita punya Sonia Refreshing Gel Cleanser. And then saya guna itu Target punya Soothing Exfoliator. And then saya terus sapu. Because apa, kita pakai mask. Because kita tahu kandungan aloe vera jelly tu dia sangat tinggi. Dia punya saponin dengan dia punya apa nama tu, soothing effect untuk elakkan inflammation. Jadi bila kita pakai mask ni, dia akan ada macam skin irritation. Jadi dia akan membantu untuk soothing kita punya kulit. Dan so far saya belum pernah ada jerawat lagi sejak saya mengamalkan aloe vera jelly ni. Dah lama tau, saya memang dah pakai. Since kita punya PKP ni, saya memang not miss kita punya aloe vera jelly. Sangat bagus. So siapa-siapa yang tak pakai, mesti kena pakai dan mesti kena ada aloe vera jelly kat rumah ya. Alright, itu sharing saya. Ya, 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 ya. Banyak jima. Okay. Last satu sharing, Irene Woon kata nak sharing. Thank you, Ashru. So, you're welcome. Irene.
message tadi. Hello, Irene. Irene, unmute kan sendiri. Hello. Hello. Hello, saya Irene. Siapa yang kenal saya? Pernah tengok saya? Pernah. Dengar suara saya tak? Saya tak pernah. Siapa first time tengok saya bagi satu? Okay, saya nak sharing. Saya adalah seorang bekas cancer. Tahun ini adalah tahun ke-7 saya recover. Siapa tengah sakit cancer sangat takut? Takut tak siapa? Takut. Mesti takut. Lagi takut COVID kan? Semua pun takut kan? Ya, betul. Tapi kalau ada aloe vera, you jangan takut. Siapa ada minum aloe vera ni, jangan takut. Walaupun sakit kanser. Ada minum banyak aloe vera je. Mesti ada. Saya nak sharing sikit. Kalau kita dapat kanser, dari punca mana? Ada daripada sel kita kan? So, minum aloe vera ni, apakah fungsi dia terutama ialah hidupkan kita punya sel. So, bila kita jalan kemo, ubat kemo akan matikan kita punya sel. Bukan kuman ya. Kalau you sakit ke, you ambil antibiotik ke, semua itu hapuskan kuman. So, kalau you minum aloe vera, adalah hidupkan you punya sel. Kalau kita punya badan, sel you sehat, baru adalah immune system yang sangat kuat. So, kenapa saya dalam jalan kemo 6 kali, saya ambil banyak aloe vera ni. Sebab saya tahu ubat kemo ni memang akan musnahkan saya punya sel semua. Tak kira sel yang baik ke tak baik, dia akan musnahkan. So, saya mestikan nak hidupkan saya punya sel dalam masa yang sangat singkat. Sebab orang yang jalankan kemo, 3 minggu akan jalankan 1 ubat kemo. Kalau dalam 3 minggu ini, you punya badan tak kuat, tak boleh hadap ubat yang strong ini, you akan lemah. Okay, so saya harap hari ini saya punya sharing, boleh tolongkan semua yang ada dalam Zoom ini, dan saya harap you orang boleh tolong lagi semua kebanyakan orang lagi. Tapi ada juga lah orang yang tak percaya. Dia cakap, alah, ada banyak ubat herbal lah, saya boleh pakai lah. Tapi saya boleh tahu satu lah, dekat IKN, Institut Kanser Negara, itu farmasi kan? Yang doktor dekat farmasi lah, dia memang sudah pesan. Itu herbal-herbal punya daun-daun ke ada banyak kan? Kalau you makan terlalu banyak, akan menyebabkan you punya hati akan ada masalah. So jangan pergi dengar ada apa yang herb-herb boleh tolongkan you punya dalam perjalanan kanser ini akan strongkan, percayakan aloe vera. So dalam masa saya jalan kemo, saya memang ambil banyak ini dengan purpleis, bee purpleis dan forever light dan vitamin C, honey semualah. Kalau sudah ambil produk ini, dia support dengan sangat bagus kan. You akan boleh hadapi kemo yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai keenam. Sampai hari ini, saya tahun ke-7. So, produk ini memang bagus lah. Dia memang sudah tolong saya sehat dalam masa jalan kemo dan sampai hari ini. Aloe vera forever living. So, bila sudah jalan radioterapi, saya jalan radioterapi 15 kali, saya sapu jeli pada luka saya. So, saya punya luka tak ada hitam.
memang putih dan doktor pun kata sangat bagus, sembuh dengan cepat lah. So, ada satu lagi ya, saya nak share. Ini adalah information yang sangat penting lah sebab kita punya usus ada banyak itu wili, panggil wili kan, macam kapit punya. So, itu kan dia adalah penyerapan itu pemakanan. So, kalau itu sudah mati, bila you ambil ubat kimo, dia akan matikan semua itu, you akan tak boleh dapat penyerapan yang bagus. So, kita dapat penyerapan yang bagus, yang sempurna daripada aloe vera. Sebab dia ada banyak nutrien, mineral yang aktif semua. Faham tak? Mungkin saya tak pandai cakap lah. Saya just sharing sajalah hal ini. Wow. Bagus-bagus, Erin. Thank you. Bangga semuanya. Bagus, Erin. Memang bagus, Erin. Kalau sesiapa yang tak faham, you boleh WhatsApp saya ke atau messenger saya ke. Saya memang boleh tolong you orang untuk terangkan apa-apa yang tak faham bagi you orang tahulah. Okay. Boleh, boleh. Sharing. Boleh. Okay, sharing saya sampai. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita jumpa lagi. So, jangan takut apa-apa penyakit. You kena strong, percayakan ini dan positive thinking. Kena tukarkan gaya hidup, pemakanan dan positive yang thinking yang baik. Akan teman you jalan satu perjalanan yang stronger lagi. Kita mau macam helang tau, itu helang. Sifu Datuk ada cakap, itu helang sampai satu masa dia akan tak boleh terbang. So ini semua sudah tajam, kita nak bukakan semua lagi, kita akan hidup lama lagi. Okay, thank you. So saya pas balik, terima kasih kepada Arin punya sharing. Thank you. Kepada MC kita, Sifu Jackie Tan. So kita hari ni memang Super Millionaire Academy punya upline day. So memang hari ni thank you all the sharing. Terkejut. Memang sangat-sangat bagus sharing. So kita bukan sharing kat Super Millionaire Academy saja. Kita masih ingat setiap Isnin, Rabu, kita ada tepan yaki, kita mesti nak orang pertama cepat-cepat ambil tangan sharing. Dan Selasa dan Khamis adalah bahasa Cina biar tepan yaki. Mesti nak ambil tangan cepat-cepat sharing, boleh tak? So sebelum kita end off, kalau kita punya meeting, kita ada apa tak? Boleh buka anda punya video dan lepas tu ambil produk. Okay, ambil produk-produk. After that, kita ambil satu gambar. So we take all the photo. Okay, I akan ambil gambar. Okay, so Mali, Mali, I ambil gambar. Okay. Boleh lah, Sifu. Boleh. One. Boleh, two, three. Okay, lepas tu, ambil. Sekarang, I ambil standby lagi. One, two, and three. Lepas tu, kedua, yes, one, two, lagi, one, two, and three, yes, Mali, sebelum kita akhir, Mali, slogan, buka, ambil anda sendiri, okay, yeah, slogan, Mali, kita punya slogan, sebelum habis, boleh, one, two, three. Yes. Go. Thank you. Guru besar. Bye. Bye.